Serat optik adalah jenis kabel dari material plastik atau plastik halus. Serat optik digunakan dalam kabel jaringan yang umumnya digunakan. Fungsi serat optik ini adalah sarana transmisi untuk sinyal cahaya dari satu lokasi ke lokasi lain. Penggunaan kabel serat optik sebagai sarana transmisi simpul internet. Salah satu manfaat dari kabel ini adalah kecepatan akses dalam transmisi data. Serat optik adalah komponen penting dalam jaringan komputer. Perusahaan operator telekomunikasi menggunakan serat optik untuk kecepatan akses tinggi. Baca penelitian juga, jaringan internet kabel di Indonesia semakin terbelakang di ASEAN. Definisi serat optik. Serat optik adalah bahan atau filamen yang terbuat dari bahan fiberglass. Ukuran kabel ini sangat kecil, sekitar 120 mikrometer. Serat optik digunakan untuk memberikan lebih banyak sinyal dalam bentuk lebih. Serat optik adalah kabel transmisi, ini adalah fungsi dan strukturnya. Kami menyembuhkan berita ini dari katadata.id dengan judul asal fiber optical adalah kabel transmisi, ini adalah fungsi dan strukturnya. Berlangganan konten berita Google kami.